sunnah wal jamaah mengadakan ijtima, baca yasin dan tahlilan dan bersedekah dihadiahkan dan almarhum almarhum. Nah, dalilnya pertama dalam Al-Qur'an, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Itu dalil pertama. Artinya orang-orang ini membaca doa, ya Allah ampunilah kami dan bagi saudara kami yang sudah berdahulu dari kami. Yang berdahulu artinya yang mati terdahulu. Jadi yang dudi mendoakan lawan yang terdahulu mati. Berarti amal-amal yang hidup sampai lawan yang mati. Itu Quran. Itu harus dicatat. Satu dalil Quran. Ya kan? Yang kedua, orang baca yasin, bertahlil, bersedekah, amal soleh kan itu kan apa? Nah, amal soleh. Apabila amal soleh, nah itu. Wal amalu sholihu yarfa'uh. Amal soleh Tuhan mengangkat. Nah, apa arti mengangkat? Membalas. Apabila membalas sampai tanda. Hah? Ikan mengirim surat tak? Lalu ikan balas sampai kata. Amalnya kan sampai membalas. Nah, dan lagi dalilnya, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah Ta'ala mengganda-gandakan amal orang yang dikahan hatinya. Jadi kita baca yasin dapat pahala satu huruf 10. Tuhan menggandakan yang 10 itu digandakan sekadar niat kita, ujar kita gasan arwah abah, lalu diulahkan Tuhan 10 ulang gasan abah. Git kita ada ulang. Dalilnya wabah yubahiku lima yasha. Dalil lagi man dalladhi yukrilullah qardhan hasanan fayudhaifuhu ab'afan mudha'afa. Iya kan? Banyak-banyak itu dalil yang kita hendak ma'ana saja. Nah itu banyak itu. Dan lagi dalil nang daripada gawiyah, tiap-tiap orang mati hukumnya perdu kipayah disumbahyangakan. Ya Allah, apabila orang mati, jangan disumbahyangkan. Apa hukumnya? Bedol, sekampungan. Mesti sikung ada yang menyumbahyangkan. Supaya sekampungan jangan bedol, berdosa. Sedangkan yang disumbahyangkan ini hidup ke mati kalangnya. Men masih hidup disumbahyangkan, coba. Jadi kelahirnya. Bupati yang masih hidup, suruh berapa sini kita sembahyangkan, sembahyang mayat, sarik sirinnya, mensirin sarik, berdiam aja bupatinya berdiam, tapi kodim, lawan anu kapolres di kios sini, habis beberapa terak datang menarik, nah bawa senjata. Nah, bupati ini kan kepala daerah, halus Jawa tapi anak banyak. Nah, artinya kada 2000 aja tanah kada ya kalau pakai. Nah. Agus saja banyak misi anak jadi wali berataan kan untuk mendisi dua anak si kong picak si kong rengkot lah ya. Anambah itu nang hidup kah nang menyembahyangkan sama-sama mati kah nah hidup ya kalau nah belum jura ya kalau cara tadi nah Johor ya kalau Haji Be'ah bin Haji Mahle ya kalau mati untuk ilmu, mati untuk ilmu mulai di murung untuk ilmu ke keraton sampai kemari balik rumah untuk ilmu. Nah, mati nutup ilmu. Nah, tadi itu sembahyangkan Johor. Nah, menyembahyangkan hidup perbedaan. Mana buktinya lah? Kawan kita tawa. Nah, yo.
berarti nang hidup menyembahyangkan artinya mendoakan lawan nang belonjer mati ini hukumnya perdu artinya disuruh ya Allah ya kanya amal nang hidup pada sampai orang mati kenapa jadi sembahyang perdu kipayah ada tapi saya perdu kipayahan lagi nyata aja ya dia ada aja manusia tah nang memadatan amal orang hidup ada sampai orang mati ada lagi dalil nah wa anna sahyakum saufa yura apa gawian nyawa akan nyawa lihat balasannya iya kan ikan kawin limbah kawin bisi anak iya kan nah mati ikan lalu si bini tadi ya kata mengadakan tahlilan anak ikam mengadakan tahlilan ya kata niatnya dasar ikam dikubur ini mina umanya si anak nih bini ikam nang jadi inya tah jadi bini ikam ikam kalau bakasnya bagawi runtunya ya kan baik kan mau ini ulun terima anak pian ya Allah berarti wa anna sahyakum usaha kita 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 berusaha kawin ya Allah nah hasil kita berusaha ya bini lah bini ini membalas kita apa salahnya usaha kita Allah nah anak pangkulang ikan tahu aja usaha kita lawan umanya pokoknya anak anak ini usaha kita jadi usaha kita sampai lawan kita jadi nawa anak sehat nasofa yura iya itu dalil kita harus menolong jamaah nawa alai sayo insan illa masa'a itu pun dalil kita harus menolong jamaah lalu misalnya bukan babini bukan bak beranak tapi kita ini bakal kawalan bakal kawalan atau mati kita nah ini kita bak awal tadi usaha kada ada lalu awal tadi mengirimi itu ngarannya karena ada hubungan bak awal lalu inya mengirimi berarti hasil usaha usaha kita juga usaha kita bak awalnya ini wa anna sa'atun sofa yura lawan wa anna sa'atun insan illa ma sa'ajuan itu marannya itu iya kan nah ini supaya harus dicatat nih supaya dicatat walhasil beuntungnya kadada lain ahli sunnah wal jamaah ini gawiannya wa anna hadha sirati mustaqimah itu jalannya Rasulullah SAW Rasulullah pada suatu malam kadada di rumah Abu Hurairah ini menunggu kadada keluar-luar Nabi lalu takuni nang sikung rumah sini kada ada sini kada ada sini kada ada sini kada ada mereka Abu Hurairah ini bergandangan di mana Nabi kada ada musia diculik kurang musia dibunuh orang kenapa orang pesan mencari restu kemari sekali mata ke atas melihat cahaya nah cahaya di atas cahaya itu timbul dari bawah lalu dilihat dicariinya bintangannya itu dari sekalinya pas di kuburan Baki Ilgorpet cahaya itu nah artinya mesti ada Rasulullah di sini waktu itu kuburannya sudah dipasang rekor tiap rekor kan sudah pasang pondasi Abu Hurairah daripada hendak mendapat Nabi bawah pondasi itu di lubangnya lawan napa kada bisi alat lawan tangan jadi tangannya diulahnya dikalikakan ke tanah tangan dikalikakan ke tanah bulah luang bulah lubang sehingga awak kawa masuk kawa menyebelah menyebelah lalu sampai ke Nabi kada wanita menagur Nabi Muhammad berdiri di atas di apa di igra kubur berdiri lalu diperhatikan oleh Abu Hurairah napa gawian Nabi waktunya tengah malam Nabi Muhammad berdoa minta ampun lawan Tuhan untuk dirinya dan untuk nang mati ini dan untuk semuanya muslimin muslimat di mana sih yang membaca doa itu di kuburan. Berarti
berarti Nabi itu mendoakan lagi hidup kepada orang sudah mati. Berarti Nabi itu melaksanakan ziarah ke kubur.